kalian. Yang beri aku semangat. Woi, makan. Mana pendapat Anda tentang cinta lokasi? Contoh yang tidak bagus itu lebih memikirkan yang orang yang disayanginya lo. Jadi pilih kasih. Apa yang bagus? Yang bagusnya lagi tuh, terus saling memotivasi untuk kebaikan ataupun apalah. Masih ya, kalau di dalam organisasi itu boleh, tapi jangan terlalu mementingkan tuh. Tangannya itu kotor. Jadi, ya lebih, kalau di dalam organisasi itu lebih memikirkan organisasi, jangan memikirkan yang lain. Boleh sih, boleh, tapi ya. Intinya boleh. Dia boleh ya, banyak kan boleh, menurut saya kuri aja. Tapi itu di luar organisasi. Menurut saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pendapat tentang pertanyaan ya dari sepacar. Contoh, misal ketua ada cinlok sama anggotanya. Sebaiknya itu ini contoh. Baiknya dia harus profesional terhadap jabatannya dan juga tanggung jawabnya. Pada saat kegiatan, dia tidak boleh mementingkan orang yang dia sayang atau yang dia cintai, melainkan itu semuanya demi kelancaran dan kebaikan kegiatan tersebut. Terus apa lagi ya? Menurut saya pacaran itu apa ya? Kayak mengganggu lah. Contoh, saya pemain bola. Kadang-kadang kalau lagi tentang cinta itu sok-sok bingung. Sering bikin hilang fokus saat pertandingan. Nah, ya contohnya itu aja. Sekian dari saya. Taruhlah CTK juga. Woo! Taruhlah CTK. Woo!